Pernahkah Anda merasa jenuh dengan hiruk-pikuk kota? Bosan dengan polusi udara dan kebisingan? Ingin merasakan sensasi bersepeda di alam yang indah dan menyegarkan? Mari ikuti kami dalam petualangan goes di pedesaan Bojong Picung, Cianjur. Bojong Picung menyambut kita dengan hamparan sawah yang hijau yang membentang luas, yang disapa dengan udara segar dan sejuk, yang dapat mengusir lelah dan penat. Pemandangan alam yang asri memanjakan mata kita, bagaikan lukisan yang tercipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya berada di daerah Cianjur. Di belakang saya kelihatan gunung gede yang besar sekali. Udaranya segar, goes di daerah pedesaan, enak sekali. Di sepanjang perjalanan, kita dapat melihat para petani yang sedang bekerja di sawah dengan penuh semangat. Kegigihan dan keuletan mereka menjadi inspirasi buat kita. Suara kicau burung dan gemercik air bagaikan musik alam yang menyenangkan. Kita dapat menikmati keindahan sungai dan kesegaran airnya. Kondisi medan di Bojong Picung ini menawarkan sensasi yang berbeda. Ada dua pilihan medan yang bisa kita pilih ya, yaitu jalannya rata gitu ya. Kita hanya menelusuri pesawahan aja. Anda bisa menikmati pesawahan dan menelusuri air sungai yang sangat indah. Dan ada juga medan yang berbukit, yaitu menuju ke ketinggian. Nah, di sini tantangan bagi orang yang senang untuk mendaki menggunakan sepeda. Sedangkan daerah perbukitan, kita dapat mengukur kekuatan fisik kita saat mendaki ketinggian. Keindahan alam dan tantangan yang ada akan memacu semangat dan memberikan pengalaman yang tidak akan terlupakan. Bersepeda di alam Bojong Picung memberikan manfaat yang luar biasa bagi kesehatan ya. Udaranya segar, bebas polusi, membuat tubuh kita terasa lebih bugar dan berenergi. Nah, bila Anda tertarik, bisa Anda ajak teman dan keluarga Anda untuk bersepeda di Bojong Picung. Bagikan pengalaman saya ini di media sosial untuk menginspirasi orang lain.